pelaksana tugas Bupati Asahan Surya dengan didampingi Wakapolres Asahan Kompol Muhammad Taufik secara resmi membuka sebanyak 3 turnamen sepak bola sekaligus yang dilaksanakan di Stadion Mutiara Kisaran Asahan, Sumatera Utara. 3 turnamen ini diikuti oleh 51 tim yang terdiri dari 11 tim Liga Karyawan yang akan memperebutkan Piala Waspada dan 40 tim umur 12 yang akan memperebutkan Piala Kapolres Asahan. Sementara itu, 4 tim lain adalah peserta turnamen All Track yang diikuti oleh Polres Asahan, Kodim 0208, Ikatan Dosen, serta KONI Asahan. Dalam sambutannya, pelaksana tugas Bupati Asahan berharap dengan adanya event olahraga ini dapat mengikat tali silaturahmi antar instansi, perusahaan, dan masyarakat kota Asahan. Pada pertandingan pertama All Track yang mempertemukan antara Polres Asahan dan Kodim 0208 berakhir sama kuat dengan skor 1-1. Oke Pak, ya, kita menyambut baik dengan adanya Liga Waspada ini karena sesuai dengan visi kami, masyarakat Asahan yang religius, sehat, cerdas, dan mandiri, tentu Asahan sehat ini bisa terwujud melalui salah satunya adalah melalui akan olahraga seperti ini. Itu satu. Yang kedua, yang kita harapkan melalui olahraga ini silaturahmi antara sesama apa namanya insan-insan olahraga ini bisa terwujud, terjalin. Dari Sumatera Utara, Rasid Ridho Tribrata TV, salam Tribrata.